hari ini kita lakukan kegiatan program menuju WBBM, program Jaksa Sahabat Tahanan dan Napi. Ya. Jadi program Jabat Hati, tujuannya kita masuk ke dalam rutan ini yang selama ini biasa jaksa cuma proses hukumnya saja yang di apa dikerjakan, tapi ini kita juga masuk ke dalam rutan bekerja sama-sama kepala rutan kelas 2 Bijani Ponto untuk melaksanakan kegiatan juga semacam edukasi ke teman-teman tahanan dan napi supaya tidak mengulangi perbuatannya, kemudian juga memastikan bahwa proses hukum yang mereka jalani selama ini sudah berjalan dengan benar. Selain itu ada kegiatan hari ini, Pak. Alhamdulillah tadi saya mengajak teman-teman menjelang bulan Ramadan, kita lihat bersama ini kondisi masjid yang ada dalam rutan Jenik Ponto ini kapasitasnya masih kecil. Menghitung di sini kapasitasnya 100, nah di sini sudah 300 lebih tahanan yang ada. Jadi untuk bulan Ramadan supaya lebih khusyuk, kita mau ini kita saksikan bahwa supaya kita mau Pak Karutan punya program untuk melebar kan ini safnya. Nah, tadi saya bawa teman-teman anggota DPRD, ada Pak Andi Islam sama Ibu Sumarni. Dan alhamdulillah juga tadi ada dari sekretariat di DPR, DPRD menyumbang banyak sekali. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa selesai ini masjidnya Pak Karutan itu sendiri. Ada beberapa bantu yang dibawa. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasipidum dan teman-teman juga dari anggota Dewan DPRD Kabupaten Jenik Ponto, Pak Silan dan Ibu Sumarni, atas kedatangannya di Rutan Jenik Ponto, yang mana sedikit memberikan ya siraman rohani lah. Tadi selesai sholat lohor, beliau juga memberikan pengarahan sedikit dan atas apa bantuan pembangunan pelebaran masjid yang ada di Rutan Kelas 2B Jenik Ponto ini. Alhamdulillah teman-teman dari anggota dewan juga menyumbang. Alhamdulillah Pak Isla dan Ibu Mariati juga menyumbang. Semoga sumbangan ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya warga binaan di Rutan Kelas 2B Jenik Ponto ini. Yang mana Kasipidum datang ke Rutan Kelas 2B ini ada misinya, yaitu ada program Jabat Hati, yaitu Jaksa, Sahabat, Tahanan, dan Narapidana. Ya Alhamdulillah berkat bantuan kerjasama beliau dengan Rutan Kelas 2B Jenik Ponto ini, Alhamdulillah segala bentuk apa eksekusi apa yang bersangkutan dengan tahanan, Alhamdulillah bisa diselesaikan secara cepat. Untuk kapasitas masjid sendiri, Pak, sebelum di lokom pelebaran? Kapasitas di masjid ini ya sekitar 100 orang. Dari jumlah? Dari jumlah 303, Pak, warga binaan yang sekarang. Jadi Alhamdulillah kita bisa lebarkan ke samping yang mungkin bisa memuat sekitar 250 sampai 300 orang.